ngincipi dua buah varian jeruk-jeruk dari Mbak Geng, Pamelo Taji, dan jeruk Ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Agro Toko Tim. Kali ini akan ngincipi dua buah varian jeruk dari Mbak Geng, Pamelo Taji, dan jeruk Ageng. Ini adalah jeruk Ageng dan ini adalah jeruk Pamelo dari Mbak Geng. Jeruk Ageng. Kenapa dinamakan jeruk Ageng adalah dari segi ukurannya jumbo atau besar. Nah, ini tua guys. Nah, kita proses. Wah, ini tua ini. Oh. Warnanya benar-benar putih, saudara. Coba, anu, coba belah singkor, sing. Wah, enak pak. Paling manis. Masya Allah, ini adalah salah satu anugerah dari Ageng. Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan berbagai varietas. Nah, ini adalah merupakan sumber daya alam. Coba shootnya. Wih, putih. Benar-benar putih. Coba dimakan, manis enggak? Langsung perbandingan mecah yang jeruk Ageng. Sini di sini. Enak kok. Mas, saya Mas, agen pecah Mas. Saya Mas, ben ngerti ya, Bang. Apik mong. Mateng wong apik. Apik kulit pele. Oh, iki yo apik iki. Coba. Nah. Coba sama sini. Perbandingan. Sek Mas. Kok digekno sek ta. Iki nek iki tuwa banget iki. Nah, ini jeruk. Jeruk apa? Ageng ya. Pamelo Taji. Pamelo Taji. Tapi anu, Gus. Tapi kok terkenalnya kok Pamelo Taji? Pamelo Ageng. Iya, maksudnya kok tanpa biji. Iya. Kulitnya tipis. Tipis banget ya. Kulitnya tipis banget ini. Pamelo Taji Ageng. Yeah. Produk unggulan. Walaupun kelihatan kulit dari segi luarnya brenjol-brenjol, tidak rata, tidak halus, tapi isinya isinya sangat memuaskan. Ini lah deh, gimana sih? Wuih Jos Pamelo. Pamelo number one. Andalan Pati, Pamelo Ageng. Bos Gus. Ya, coba bandingkan yang satu. Nah, yang sebelah kanan. Sebelah kanan adalah jeruk Ageng berwarna putih. Ada rasanya manis. Soal rasa bisa dibandingkan, bisa disaingkan dengan jeruk Pamelo. Iya, Pamelo Ageng ini benar-benar merah. Ya. Merah merona, merah menggoda. Kulitnya pun juga merah. Yeah. Kulitnya coba dibandingkan sekarang. Kulit perbandingan dari kulit jeruk. Ini adalah
putih, ini adalah merah. Oke. Okay. Perbandingan ya. Oke. Okay. Oke, okay, udah. Oke. Okay. Ya, tengok-tengok. Enak ya Mbak ini gimana? Wih, enak. Wah, luah. Karena ini sudah terlalu matang. Wah. Oke. Okay. Wah, enak, Gus. Paling enak ya. Manis ya. Bagi. Ini adalah jatuh dari pohonnya ini. Karena sudah terlalu matang. Super duper. Wah, anyus. Super. Terima kasih like dan subscribe-nya. Yang belum silakan like dan subscribe channel kami Agrotoko. Nantinya akan mendapatkan tutorial dan trik yang lebih kekinian dan lebih menginspirasi. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.